Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Yuli Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat bonsai instan dari bahan anting putri. Kenapa saya bilang instan? Pembentukan bahannya sudah lumayan menarik, jadi tidak repot kita untuk membentuk ulang atau banyak pembentukan. Dan ini salah satu cara mudah membuat bonsai, karena kan sebagian orang menganggap membuat bonsai itu susah. Bagi saya, membuat dan merawat bonsai itu mudah, mencari bahan yang bagus itu yang lebih susah. Langsung saja saya akan melihat akarnya terlebih dahulu. Ada sedikit yang harus saya potong. Ini untuk repotting atau memindahkan ke dalam pot baru. Alangkah lebih baik jika tidak memotong akar, jadi tidak perlu penyemburan akar. Namun jika ada pemotongan akar, kita harus melakukan penyuburan kembali. Namun biasanya untuk pohon-pohon yang besar dengan akar yang sudah banyak seperti ini agak jarang stres. Biasanya untuk bahan-bahan mame itu bisa mudah terjadi stres. Saya akan memindahkannya ke dalam pot ini. Di sini pengikatan batang agar menempel pada pot. Saya ingin seperti ini karena kan ini akarnya panjang, jadi tidak bisa berdiri seperti ini. Jadi saya mengikatnya pengikatan sementara yang mudah dibuka seperti ini. Biasanya saya melakukannya seperti ini agar lebih mudah dibuka. Selanjutnya saya memberikan media sekam bakar mix. Ini sekam bakar campur pakis dan pupuk kandang. Sementara akar ini masih saya tutup karena memang akarnya masih kurang besar, di banyak akar serabutnya, jadi saya sedikit menutupnya terlebih dahulu. Jika akar sudah bagus, mungkin lebih baik ditonjolkan. Namun dikarenakan ini masih banyak akar serabutnya, jadi belum saya tampilkan akarnya. Di sini ada sedikit pemasangan kawat. Ini mungkin tampilan yang saya inginkan. Seperti ini,
agar terlihat beda. Walaupun hanya sedikit, kita menggunakan kawat pembentukan, bentuk sudah lebih terlihat beda. Inilah membuat bonsai instan, tidak perlu repot dengan pembentukan. Dari pembentukan alami, kita sudah mendapatkan bentuk yang bagus. Jadi di bagian ini hanya sedikit saya gunakan kawat untuk pembentukan. Selanjutnya, lihat di bagian depan ini bagi saya mengganggu pandangan pada batang utama, jadi saya buang. Dan ada di bagian-bagian cabang ini, baiknya dibuang juga yang kecil-kecil ini. Agar batang utama lebih terlihat dengan jelas, saya coba melilit kawat di batang ini. Sebenarnya ini juga sudah lumayan cukup, namun jika ingin lebih menarik, di sini akan saya bentuk juga. Di sini juga sedikit saya berikan kawat. Dan untuk bagian atas saya memberikan pasir malang. Inilah hasilnya membuat bonsai instan atau cara mudah membuat bonsai dengan pemilihan batang yang pembentukannya sudah lumayan bagus. Jadi hanya tinggal kita menata ke dalam pot yang sesuai, lalu ada sedikit mungkin yang harus dibantu dengan kawat untuk mengarahkan cabang-cabangnya. Inilah hasilnya membuat bonsai instan dari bahan anting putri koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya. Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.